Assalamualaikum kawan-kawan semua. Hari ini saya mau start ini kereta. Tapi mula-mula saya kena tukar tayar dulu. Ini tayar kita kena tukar dulu. Kan ini ban set. Sudah 1 bulan tidak start. Tengah di practice. Practice dia pun sudah apa? Berkarat. 3 tahun hari itu tak ada jalan ni kereta. Selepas tu saya bikin dia punya head, pasang semua barang-barang balik. Dan sudah 1 bulan kan? Lebih 1 bulan sudah kita PKP. COVID-19 ni pasal kita duduk rumah. Dan saya pun tidak try ni kereta dari hari itu siap, sebab ialah kita kawalan pergerakan kan. Oke, ini tayar saya akan tukar dulu. Cara dia tukar senang saja, cuma petik jari saja. Cun, satu petikan jari saja tayar sudah pulih sedia kala. Tadi saya pikir mau tukar tayar, tengok-tengok ini tayar cantik lagi, walaupun sudah 3 tahun pakai kan, masih cantik lagi. Dia kurang angin sebab dia ada bocor. Saya sudah tampal pakai itu cacing. Itu cacing pun saya sudah simpan lama. Kurang lebih 3 tahun lah saya simpan ini cacing. Itu dulu saya beli 3 ringgit dekat DIY. Oke, hari ini kita try start. Semalam saya ada start time hujan. Sudah lama tak tahu. Dia meter banyak kacau lah. Tak apa, itu tiada masalah lah. Lagipun kereta sudah lama saya tak ada jalan. Boleh start macam biasa, cuma timing tinggi. Agak tinggi sikit. Tinggilah. Ada 1-2 barang lagi mau adjust. Mau tukar barang. Kira okay lah daripada itu hari kan. Start dia mati. Sekarang boleh. Tapi pun bunyi dia pun kira cantik, halus. Cuma timing dia tinggi. Tekannya semua okay. Ini baru start saya sudah tekan. Minta maaf lah, kereta sudah macam tak ada kena jaga. Sekejap lagi kita pergi isi minyak. Tunggu panas, kita akan jalan try ni kereta hari ini. Saya setting ni kamera pergi dekat belakang. Okay, kita start satu kali lagi. Kita start yang kali kedua lah tengah hari ni. Sepenuh habis PKP ini sudah panas, kita boleh jalan macam biasa dengan keadaan disc brake yang sudah 3 tahun tidak berjalan. Servis lah. Sudah lupa, yo betul. Saya memang jenis manusia pelupa. Buka pintu sini. Saya minta maaf lah kawan-kawan. Okay kawan-kawan, timing ada tinggi sedikit. Ada satu barang lagi mau tukar, airflow sensor. Bila timing tinggi sedikit kita tukar dia, dia kuat sangat.
sudah siap, alhamdulillah. Cuma kita isi minyak saja sekarang. Oke, saya cek dulu brake disc, cek brake disc minyak. Sekarang sudah senang hati, sudah isi minyak. Rasa dia punya break.
mungkin dia lama-lama sikit, dia sudah break, dia sudah halus. Karat-karat semua sudah lari. Kan? Mungkin dia sudah cantik. Kira kereta boleh jalan lah sekarang. Sekali lagi pasal itu kamera dia ada goyang. Sebenarnya saya ada beli ini untuk cerminnya, tapi dia ada aksesori lagi satu nak kena beli. Saya pikir dia sekali itu aksesori ya, sekali dengan bracket untuk phone-nya. Dia tak ada. Walaupun dilarang masuk ah, biasa. Ini tempat darah sibuk.
Boleh, boleh. Ini tempat ada sebok, jangan kejam ah, kawan-kawan ah. Saya lagi pun saya pastikan dekat depan saya itu betul-betul tak ada kereta baru saya masuk ini jalan. Oke. Okay. Betul-betul tak ada kereta. Jangan marah ah, kawan ah. Setelah 3 tahun ah, kereta ini baru hari ini masuk.